Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. So, di video kali ini kita bakalan nge-review salah satu serum yang sempat viral di TikTok. Ya, apalagi kalau bukan serum Moonlight dari Lucky Man. Nah, jadi karena serumnya ini sempat viral di TikTok, jadi tentunya bikin kita penasaran. Apa aja sih manfaat produknya? Apa aja sih khasiat dari produknya? Jadi bikin penasaran pengen nyobain juga. Apalagi brand Lucky Man itu guys, merupakan salah satu brand produk skincare pria yang masih baru. Tapi ternyata untuk produk serumnya itu ternyata udah laku 10.000 lebih di Shopee. Wow. Jadi udah laku cukup banyak guys, makanya aku pribadi juga perlu coba supaya bisa direview juga buat kalian semua. So guys, makanya nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas produknya. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. So guys, jadi ini dia produknya, serum Moonlight dari Lucky Man. Nah, by the way guys, serumnya ini memiliki box dan boxnya seperti ini bentuknya. Jadi sama seperti serum pada umumnya, pasti dia pakai box. Tapi kita nggak usah bahas boxnya. Kita langsung aja bahas serumnya. Nah, jadi untuk kemasan botolnya sama seperti serum pada umumnya. Yang membedakan cuma warnanya. Nah, karena ini adalah serum untuk pria, jadi warnanya agak gelap guys, biar lebih manly. Nah, untuk ukurannya juga bagus, travel size, mudah banget dibawa kemana-mana. Isinya cuma 20 ml per botol. Jadi nggak terlalu sedikit, tapi nggak terlalu banyak juga. Ya, bisa digunakan untuk sebulan lah. Nah, kemudian selanjutnya guys, untuk kandungan utama dari produk serum Moonlight dari Lucky Man ini, dia cuma memiliki dua kandungan utama, yaitu niacinamide, yang tentunya niacinamide ini udah nggak asing lagi di telinga kalian, karena rata-rata atau kebanyakan skincare itu mengandung niacinamide. Nah, jadi guys, sekedar info aja buat kalian semua kalau niacinamide itu merupakan satu turunan dari vitamin B3. Nah, kemudian yang kedua ada kandungan propolis ekstrak. Nah, propolis ekstrak ini adalah bahan alami yang berasal dari resin yang dikumpulkan oleh lebah madu pada saat membangun atau membuat sarangnya. Jadi termasuk kandungan baru guys untuk skincare, terutama untuk serum, karena ya masih jarang ditemukan di brand-brand yang lain, mungkin cuma di serum Moonlight ini. Nah, kemudian selanjutnya guys, yang terpenting juga adalah dari segi manfaat produknya. Nah, jadi karena kandungan utama produknya hanya dua, jadi tentunya manfaat produknya juga nggak terlalu banyak. Nah, jadi yang pertama, manfaatnya bisa mencerahkan, melembabkan, dan juga menenangkan kulit wajah. Kemudian juga bisa mencegah dan mengobati jerawat. Kemudian bisa juga menyamarkan bekas jerawat. Kemudian juga memiliki sifat antibakteri yang mampu melawan bakteri penyebab jerawat. Kemudian manfaatnya juga bisa mengatasi iritasi karena jerawat ataupun juga karena sinar matahari. Jadi intinya guys, untuk manfaat produknya dari serum Moonlight dari Lucky Man ini, dia mampu mencerahkan dan juga mengatasi jerawat. Nah, sekarang mari kita cek tekstur dari produknya. Nah, jadi untuk tekstur produknya guys, menurut aku pribadi lumayan bagus banget karena dia cair, water based. Jadi pada saat dioloskan di kulit itu benar-benar kayak air, mudah meresap dan gak lengket. Kemudian untuk warna produknya dia lumayan kuning, tapi pada saat dioloskan di kulit nggak bikin warna kulit kita jadi kuning. Tentunya warnanya tetap warna kulit. Kemudian untuk baunya, baunya lumayan harum, wangi, wangi parfum, karena memang dia ada kandungan parfumnya. Tapi nggak terlalu wangi juga sih. Nah, sekarang guys, mari kita pakai produknya, biar kalian semua bisa lihat finishingnya setelah digunakan. Jadi, stay tune. Nah, jadi guys, untuk cara pakainya gampang banget, sama seperti menggunakan serum pada umumnya. Jadi tinggal teteskan aja di pipi kanan, pipi kiri, dan juga di dahi. Jadi sekali pakai gunakan 3 tetes saja, untuk wajah. Tapi kalau pakai di leher, bisa tambah lagi. Nah, kalau sudah diteteskan, sekarang kita ratakan di seluruh area wajah. Nah, jadi karena dia water base, jadi mudah banget diratakan di kulit wajah kita. Terus juga nggak lengket, mudah banget menyatu dengan kulit, dan mudah banget meresap. Dan finishingnya juga nggak berwarna, dan juga nggak terlihat mengkilap, apalagi berminyak. Looknya sih tetap natural, jadi aku lumayan suka dengan tekstur produknya. Kemudian untuk waktu penggunaannya guys, sama seperti serum pada umumnya, jadi digunakan 2 kali sehari setelah cuci muka, pagi dan malam. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal dari produknya, tentunya produknya harus digunakan secara rutin dan teratur. Jadi jangan bolong-bolong. Dan oh iya guys, by the way, serum Moonlight ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit pria. Jadi berminyak, kering, kombinasi, normal, semua bisa gunakan. Bahkan sampai yang berjerawat pun bisa gunakan ini, karena bisa mengatasi jerawat juga. Kemudian produknya juga udah BPOM, jadi aman banget digunakan. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian untuk kekurangan dari serum Moonlight ini guys, yang pertama, menurut aku dia terlalu mahal. Harganya adalah Rp119.000, padahal kandungan utamanya cuma 2, niacinamide dan juga propolis ekstrak. Kenapa tidak ditambahkan kandungan utama yang lain? Jadi untuk harga segitu ya terlalu mahal menurutku. Kemudian kekurangan yang kedua, masih ada kandungan alkohol dan juga fragrance atau parfum. Padahal sebenarnya untuk kandungan alkohol dan parfum tidak perlu untuk serum atau skincare. Nah, jadi guys, itu dia 2 kekurangan dari produk ini menurut aku pribadi. Nah, kemudian untuk kelebihan dari produk ini,
Yang pertama, aku suka banget dengan tekstur produknya. Karena pada saat dioleskan di kulit, dia benar-benar menyatu dengan kulit. Jadi benar-benar mudah banget meresap dan gak lengket juga. Kemudian aku juga suka banget dengan kandungan propolis ekstraknya. Jadi karena kandungannya alami, jadi tentunya minim efek samping untuk kulit kita. Dan iya, untuk hasil maksimal dari serum ini, kita semua bisa rasakan setelah menggunakan 2 botol. Jadi mesti sabar dulu guys, harus habis 2 botol. Untuk merasakan manfaat dari produknya secara maksimal. Ya sekitar 2 bulanan lah. So guys, aku berharap banget semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, terutama buat teman-teman semua yang penasaran dengan serum Moonlight Lucky Man, atau juga buat teman-teman semua yang pengen cobain tapi pengen lihat reviewnya juga, atau pengen lihat reviewnya dulu. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, untuk beli produknya guys, kalian tinggal klik aja di description box. Link untuk beli produknya sudah aku taruh di description box. Jadi kalian semua tidak usah cari-cari lagi produknya. So guys, kalau kalian semua suka video ini, jangan lupa like share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku, @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys. Bye.